Ibadallah, penyakit pertama yang diderita oleh manusia sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dalam kisah penciptaan Adam alaihi salam, adalah penyakit kita mengikuti was-was, yaitu bisikan-bisikan syaitan. Setan membisikkan fikiran-fikiran yang jahat, sehingga pikiran jahat itu lalu kemudian masuk ke dalam fikiran hati, sehingga menggerakkan kehidupan manusia ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melanggar perintah-perintah Allah, untuk tidak mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyakit manusia yang paling berbahaya. Penyakit manusia yang berbahaya bukanlah penyakit fisik. Kalau penyakit fisik bisa kita obati, ada terapinya, ada tempat kita untuk bertanya kepada ahli, kepada dokter. Tapi kalau sudah penyakit yang bersifat ruhani, penyakit jiwa, penyakit hati, yang itu akan menghancurkan bukan hanya dunia kita, tetapi yang lebih penting lagi, itu akan menghancurkan kehidupan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam kisah Adam alaihi salam, sebuah kisah yang harus kita jadikan ibrah, harus kita ingat terus. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita kendor. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Setan itu membisikkan pikiran jahat kepada ibu dan bapak kita, Adam dan Hawa, yang berakibat apa? Berakibat tersingkaplah pada keduanya sesuatu yang mestinya tertutup dari aurat keduanya. Kehormatan manusia ada pada dirinya, ada pada auratnya yang harus ditutup. Dan ketika setan itu membisikkan pikiran-pikiran jahat kepada hamba Allah, maka tampaklah kita ini menjadi terbuka aurat kita, aib-aib kita. Dan itu disebabkan apa? Kita menuruti was-wasnya syaitan. Jadi kalau manusia punya rasa was-was, itu bukan karena dirinya sendiri, tapi karena dia mengikuti was-wasnya syaitan, bisikan pikiran-pikiran jahat yang dihembuskan oleh syaitan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Bukankah iblis itu telah terusir dari surga, terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyatakan Rabbi anzirni ila yaum yub'atsun qala fa innaka minal munzarin. Ketika iblis menolak untuk sujud kepada Adam alaihi salam, maka Allah murkai dan Allah laknat iblis ini sehingga dia terusir dari surga. Tapi kenapa dia yang tidak satu tempat
tidak satu lokasi dengan Adam itu bisa menghembuskan, bisa memasukkan pikiran-pikiran jahat, was-wasnya kepada Adam alaihi salam. Maka itulah kita harus berhati-hati. Tidak harus sekarang orang yang membisikkan pikiran jahat itu ada di samping kita secara fisik. Tidak harus orang yang mengubah perilaku kita menjadi jahat, menjadi bengis, menjadi beringas, menjadi hancur sehancur-hancurnya, bukan karena kedekatan fisik semata-mata, tetapi itu terjadi karena ada satu frekuensi yang masuk ke dalam pikiran kita, lalu merasuk ke dalam hati kita. Meskipun bisikan-bisikan pikiran-pikiran jahat itu tidak disampaikan secara langsung, secara kasat mata, bisa disampaikan secara virtual, bisa disampaikan dengan berbagai macam cara dari jarak jauh. Akal pikiran kita bisa di remote control oleh yang namanya alat-alat teknologi informasi. Masyarul muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah kita harus berhati-hati menjaga diri kita dari was-was, was-was segala sesuatu yang dapat menghancurkan kehidupan kita ini. Dan setan luar biasa tipu dayanya, makarnya kepada manusia ini untuk menggelincirkan. Dia tidak rela kalau dia masuk neraka sendirian. Dia tidak rela kalau dia tersesat sendirian. Ciri orang yang tersesat, ciri orang-orang yang jauh dari rahmat Allah, dia akan mengajak sebanyak mungkin teman, sebanyak mungkin koleganya untuk bersama-sama dia masuk ke dalam neraka jahanam. Maka itu yang dilakukan oleh iblis. Dan ini kita harus punya benteng pertahanan yang kokoh. Waqala ma nahakuma rabbukum an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Iblis membisikkan pikiran jahat, wahai Adam, tidakkah engkau tahu apa yang menyebabkan Tuhan itu mencegah kamu, melarang kamu untuk mendekati pohon ini? Yang sering kita kenal, sering kita dengar, nama pohon itu adalah pohon khuld. Ini diambil bukan dari mana-mana, itu diambil dari ayat itu sendiri. Antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Tahu tidak? Tidak ada yang melarang engkau mendekati pohon itu, pohon khuld, kecuali antakuna malakaini au takuna minal khalidin, karena Allah tidak senang kalau kamu berdua itu menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal di dalam surga. Ini pikiran jahat dihembuskan. Kenapa? Karena iblis tahu kelemahan manusia. Manusia pengennya hidupnya kekal selama-lama di dunia ini. Manusia ingin hidupnya selalu nikmat, selalu enak, selalu senang. Meskipun dia mendapatkan kenikmatan dan kesenangan itu dengan menghalalkan segala cara, dengan segala cara itu dia akan mempertahankan kesenangan-kesenangan dan syahwat dunianya. Inilah kelemahan dasar manusia. Siapapun dia, bukan hanya orang bodoh, orang berpendidikan pun sama. Bukan hanya soal urusan syahwat, bukan hanya orang-orang kelas berpendidikan rendah saja yang hanya memprioritaskan urusan syahwat perutnya, tetapi yang sudah berpendidikan tinggi sekalipun, atau dia dari keluarga menengah sosial, menengah ke atas sekalipun, kalau dia tidak punya hati nurani yang diberikan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan selalu condong dan cenderung mengikuti bisikan-bisikan kegelapan-kegelapan jahat yang dibisikkan oleh syaitan. Nauzubillah min zalik. Masyarul muslimin rahmati Allah. Maka inilah titik lemah yang ada pada diri manusia. Iblis tahu titik lemahnya. Manusia itu pada dasarnya ingin hidup selama-lamanya. Ingin hidup bukan hanya lama di dunia, tapi ingin hidup dengan penuh dengan kesenangan, kemewahan. Illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin.
Ini Allah gambarkan supaya apa? Kita hati-hati sebagai anak keturunan Adam alaihi salam. Kita juga dibekali bukan hanya dengan syahwat, bukan hanya dengan akal fikiran, tapi Allah membekali anak Adam ini ketika turun ke bumi dengan bimbingan wahyu, kitab suci, diutusnya para nabi dan rasul untuk meluruskan perilaku dan perangai kita, untuk menjaga, membentengi diri kita agar kita senantiasa berada di atas jalur yang benar, di atas rel yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, tidak cukup setan itu menghembuskan niat-niat jahatnya, tetapi bahkan dia bersumpah, waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan itu bahkan bersumpah, sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat. Aku ini tulus memberikan nasihat buat kamu. Kamu enggak perlu bayar saya. Kamu enggak perlu berikan fasilitas apa-apa. Saya ini tulus memberikan nasihat ini supaya kamu itu hidup senang, supaya kamu itu hidup kekal. Mana ada orang ahli maksiat membayar setan? Enggak ada. Setan memberikan nasihatnya, masukannya, bisikan-bisikan jahatnya itu gratis. Konsultasi gratis 24 jam. Maka kalau kita tidak punya benteng keimanan, kalau kita tidak punya hati nurani, kita akan masuk dalam setiap jebakan yang ditebarkan oleh setan itu agar kita senantiasa tergelincir keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin dirahmati Allah, maka inilah kita harus senantiasa mengingat-ingat kisah kejadian Adam dan Hawa ini. Kita harus senantiasa mengoreksi diri kita, senantiasa muhasabah diri kita. Untuk apa kita hidup di atas dunia ini? Apakah semata-mata untuk memuaskan nafsu dan syahwat kita semata-mata, memenuhi keinginan kita, memenuhi hajat makan, minum, berhubungan biologis, melakukan reproduksi, kemudian membangun ini dan itu, luar biasa, dengan segala tipu daya, dengan segala cara, bahkan menghalalkan segala cara untuk kita dapat mempertahankan kuasa, untuk kita dapat mempertahankan kita punya keinginan untuk bisa berkuasa lebih lama, lebih 1000 tahun barangkali. Masyarul muslimin dirahmati Allah, maka itu kita harus tahu ada batasan manusia ini. Manusia ini ada batasnya. Manusia ini ada kelemahannya, tapi manusia juga punya sumber kekuatan yang akan menyelamatkan dirinya dari kehancuran itu kalau dia mau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta. Dan Allah tunjukkan, innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Setan itu musuh bagi kamu. Jangan kamu bersandar kepada musuh, tapi bersandarlah kepada sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala, yang telah menurunkan perangkat-perangkat aturan kehidupan buat kita semua agar kita selamat di dunia dan bahagia sejahtera di akhirat nanti. Maka itu doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua kita adalah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dan Hawa menyesal telah melakukan perbuatan, perbuatan yang kelihatannya kecil, kelihatannya ringan, mengikuti was-wasnya iblis, mengikuti bisikan pikiran-pikiran jahat iblis. Adam tidak melakukan apa? Perbuatan maksiat besar, tidak melakukan syirik kepada Allah. Adam tidak durhaka kepada orang tua. Adam tidak memutuskan tali silaturahim. Adam tidak makan riba karena belum ada muamalah pada saat itu. Adam tidak makan harta anak yatim. 7 jenis dosa besar yang ada disampaikan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang dilakukan oleh Nabi Adam. Yang hanya dia lakukan adalah mengikuti bisikan setan itu. Itulah justru
sesuatu yang kelihatan kecil, yang samar, justru ini menjadi pangkal kehancuran bagi manusia. Itulah sumber kezaliman manusia. Rabbana zalamna anfusana, yahai Allah Tuhan kami, sungguh kami telah berbuat zalim kepada diri-diri kami ini. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami. Ini semua pangkal dosa kita ini. Semua pangkal maksiat-maksiat kita, mulai dari yang kecil sampai yang paling besar, adalah mengikuti was-wasnya iblis laknatullah. Makanya kita diajarkan oleh Allah Ta'ala, Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita mohon perlindungan kepada Allah dengan menyebut nama Allah, tiga nama. Rabbun nas, Tuhan pemilik pencipta manusia. Ilahin nas, Tuhan yang berhak disembah oleh manusia. Malikin nas, yang menjadi raja di raja, penentu kehidupan manusia dan di dunia dan di akhirat. Kita memohon perlindungan kepada Allah dengan tiga nama itu. Untuk apa? Melawan satu penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan. Yaitu apa? Min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan-bisikan jahat yang dihembuskan oleh syaitan. Maka itu cara yang terbaik bagi kita untuk memperbaiki negeri ini, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki pribadi kita, agar kita terhindar dari maksiat-maksiat, maksiat pribadi, maksiat di dalam keluarga, maksiat ekonomi, maksiat politik, maksiat dalam hubungan sosial kita. Cara yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan diri dari segala macam waswasatu syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bahkan bukan hanya iblis yang membisikkan pikiran-pikiran jahat itu, tetapi juga manusia yang menjadi perwakilan-perwakilan iblis, menjadi agensi iblis, menjadi kaki tangan iblis. Wujudnya, fisiknya berupa manusia, tetapi hati, pikirannya, semua tindakannya sudah menyerupai iblis 100%. Ini juga yang harus kita antisipasi dan kita waspadai. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman dan Islam kita.